Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah berhasil mengamankan terhadap pelaku tindak pidana membuat surat keterangan rapid palsu yang digunakannya para penumpang kapal agar mereka lolos sampai ke daerah tujuan. Para penumpang ini banyak digunakan adalah ke daerah-daerah tujuan ke Indonesia bagian timur. Kami berhasil mengamankan 3 orang, masing-masing dengan inisial MM 55 tahun, BS 36 tahun, dan SH 46 tahun. Di mana dari 3 orang ini memiliki peran yang berbeda-beda. MR ini adalah selaku pemilik agen travel, BS adalah calo, kemudian SH adalah salah satu pegawai di salah satu puskesmas yang ada di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Uang yang kita sita ini ada sekitar 5.790.000. Itu adalah berdasarkan hasil pengaduan daripada masyarakat. Ada salah satu biro travel perjalanan menawarkan jasa pembuatan rapid test tanpa harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau pengambilan sampel darah. Dan dengan membayar Rp100.000 tadi, mereka sudah bisa mendapatkan. Ini kami kenakan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun.